Hi guys, jadi hari ini aku bakal bikin makeup tutorial smokey eyes yang ala-ala Arabian look gitu. Kalau kalian penasaran, please keep on watching. Yang kalian bisa baca di titlenya ini Wardah One Brand Makeup Tutorial. Jadi semuanya mostly dan emang semuanya sih pakai Wardah. Dilanjut aja ke base-nya. Di sini aku pakai primer dari Wardah Insta Perfect yang Perfection Skin Primer. Ini primer yang kayak silikon base gitu. Nah, jadi ini tuh bisa ngisi pori-pori kalian supaya makeupnya tuh lebih halus dan poreless. Aku bakal lanjut pakai foundation ini dari Wardah yang Color Fit, ini yang seri terbarunya Wardah. Total kayak gini dulu. Kalau kalian pakai ini harus setengah muka dulu. Kenapa? Karena ini mid dan langsung ngeset. Jadi kalau kalian gak buru-buru ngeblend, pasti bakal ngestain wajah kalian. Ini aku pakai puff dari cushionnya Wardah juga. Jadi aku gak cheating ya. Nah, ini perbedaan, ini yang belum pakai dan ini yang udah pakai. Bisa dilihat kan ini coveragenya medium coverage. Jadi kalau buat kalian yang mau kondangan pakai ini bisa banget, atau kalian mau jadi bridesmaid karena ini medium coverage dan buildable coverage, guys. Poin plusnya adalah ini foundationnya tuh ringan, terus transfer proof, jadi aman deh kalau kalian mau pakai masker. Udah kayak gini. Lanjut aku mau conceal bagian-bagian yang ada dark spotnya sama under eye. Aku pakai Wardah yang lightening liquid concealer shade 01. Lanjut di sini aku bakal pakai blush on dalam, tapi pakai lipstiknya Wardah yang Insta Perfect ini yang shade nomor 8. Pakai di tulang pipi aja. Lanjut di sini aku bakal ngeset semuanya pakai loose powdernya pada yang Color Fit ini shade light ivory. Ini isinya kayak gini, ada puff, ada tempat puffnya kayak gini, jadi terpisah sama bedaknya supaya si puffnya tuh lebih bersih, nggak kena bedak taburnya. Dan di sini juga ada shieldnya. Udah semuanya keset, udah ada rasa cukup, udah ngeset. Ini aku bakal pakai Wardah yang eksklusif ini yang nomor 1 sunset brown. Jadi aku bakal pakai warna ini dulu buat ngeset seluruh eyelid aku. Lanjut ke warna transisi, di sini aku bakal pakai warna yang ini.
Oke, setelah warna base tadi, sekarang lanjut ke warna transisi. Di sini aku pakai warna yang agak brick orange coklat gitu pokoknya. Jadi warna transisi itu fungsinya untuk membuat bayangan di mata kita. Jangan lupa kalian kasih warna di bawah matanya juga supaya seimbang. Kunci dari eyeshadow itu harus blend, blend, dan blend. Di sini aku udah ambil warna yang lebih gelap lagi buat di ujung matanya untuk memperdalam ujung mata, membuat kesan deep di mata kita. Lanjut ke part shimmer. Di sini aku pakai warna itu dan aku pakai di kelopak mata depannya aja. Buat mengantisipasi fallout, kalian harus pakai loose powder di bawah mata ya. Tadi aku lupa, jadi aku ngepakai loose powder. Lanjut, aku pakai shimmer yang agak copper gitu buat di ujung matanya supaya bergradasi. Nah, kalau udah semuanya, kalian blend pakai fluffy brush atau blending brush. Lanjut ke alis. Di sini aku bakal pakai Wardah Eye Expert yang brow powder. Aku bakal sikat dulu pakai spoolie alisnya. Di sini aku bakal pakai warna yang tergelapnya di sini. Lanjut buat di depannya. Di sini aku bakal pakai warna yang mudanya. Udah alisnya jadi kayak gini. Lanjut ke part eyeliner, aku bakal pakai dari Wardah Eye Expert. Bismillah guys, semoga berhasil bikin wing eyeliner yang panjang. Udah, aku zoom. Sekarang bikin eyelinernya. Oke, udah jadi eyelinernya, meskipun beda sebelah, gak apa-apa. Kita lanjut sekarang ke blush on dan contour. Aku pakai blush on dari Wardah yang eksklusif nomor 2. Contour, terus eyeliner. Karena aku gak punya contour powder dari Wardah, dan setahu aku Wardah nggak punya contour powder, jadi aku pakai eyebrow powdernya ini. Pakai sedikit aja. Ini pakai warna yang terangnya, harus hati-hati guys. Aku tap-tap dulu ke tangan. Lumayan lah ya. Jangan panik guys, bisa di blend lagi. Udah, lanjut.
Lanjut ke lip produknya, di sini aku pakai ombre dari Wardah Insta Perfect sama Wardah Color Fit. Meskipun orang Arab enggak ombrean, tapi aku pengen ombre aja. Ini aku pakai base-nya dari Wardah Insta Perfect yang nomor 2. Oke, aku bakal timpa sedikit pakai warna yang agak oranye. Ini juga masih dari Wardah, tapi ini yang Velvet Mousse. Ini nomor 13. Dikit aja. Pakai Wardah yang Color Fit. Ini Autumn Nami ya, yang series Korea. Warnanya kayak gini. Cantik banget. Iya, aku lupa pakai highlight atau belek artis buat di ujung mata. Pakai dari sini palet yang tadi. Wow, kebanyakan. Jadi guys, di sini aku lupa kontur hidung. Jadi aku kontur hidung sekarang pakai brow powdernya lagi. Buat highlight, pakai ini sebagai highlighter yang tadi buat belek artis ini. Aku pakainya pakai tangan aja. Tangan aku kotor banget sih. Kasih eyeliner. Udah deh, kayak gini. Aku mau cheating satu produk guys. Jadi aku bakal pakai setting spray, bukan dari Wardah, tidak lain tidak bukan dari Studio Tropic. Udah deh, aku bakal benerin dulu kerudung dan I'll be right back. Oke guys, gitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka looknya. Dan semoga kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.